Halo sahabat, kembali kita berjumpa lagi di Bina Generasi Karawang, channel yang membahas sekitar kota Karawang. Oke, kita sekarang melihat seorang nelayan ya, yang mencari ikan ya. Begitu semangatnya mendayu-dayu perahu rakitan. Oh, kita lihat, dia begitu semangat melemparkan batunya agar kecepatan perahu rakitnya tidak terbawa arus ya, jadi dia bisa santai-santai di tengah sungai ini. Mari kita memperhatikan dan menyimak bagaimana dia melemparkan jaringnya ya. Mungkin kita sebagian tidak bisa ya, tapi ini nelayan pintar. Oke, 1, 2, 3. Oke, tuh kan bagus juga ini lemparannya, bulat ya. Oke, kita perhatikan sekarang di bendungan apa nih, bendungan apa nih. Oke, siapa yang tahu? Nah, ini adalah bendungan POC Curug Kelari, Kota Karawang ya. Ini adalah mini hidro tenaga listrik ya. Hubungan di Kota Karawang ini lagi musim hujan, jadi senantiasa hujan ini turun ya, setiap sore. Jadi paginya itu becek. Jadi orang di sini adalah tempat karyawan pada lewat. Ini kita berada di jembatannya, di bendungan POC. Orang pada liburan ya, dengan goesnya. Jalan ini jangan tidak nyaman ini, banyak genangan air ini di jembatan, sudah pada rusak ya. Semoga saja nanti ada perbaikannya. Mudah-mudahan ini para pengendara selamat sampai tujuan. Ini lagi musim hujan, jadi penghujan, jadi berhati-hati dalam berkendara ya. Oke, kita perhatikan ini tuh. Ngeri enggak lihatnya, coba ngeri enggak? Ini air nih. Air ini air Citarum yang tembusnya ini ke proyek Jalan Tol Japek 2 Selatan. Jadi ada tuh nanti di videonya Bina Generasi Karawang ya. Tuh, kita lihat lagi ombaknya. Airnya begitu meluap-luap. Ngeri lihatnya lah, ngeri pokoknya. Di sini banyak ini, banyak burung walet nih. Beribu-ribu burung walet sini. Dia bersarang di kolong jembatan ini. Ini juga tempat akses proyek ya. Tempat aksesnya karyawan lewat, masyarakat setempat. Ngeri juga nih, lagi musim penghujan, jalannya begitu tidak nyaman dilewati. Pada bulan November ini lagi musim penghujan, jadi airnya agak keruh ya tampaknya, jadi kurang sedap dipandang. Tetapi fungsinya masih berjalan. Ada sebagian jalan yang tidak nyaman untuk dilalui. Lalu tampak proyek Jalan Tol Japek 2 Selatan. Ini adalah Citarum yang dilintasi oleh proyek Jalan Tol Japek 2 Selatan. Begitu ngeri ini, air yang deras, habis hujan soalnya. Jadi sekarang lagi musim penghujan di bulan November ini. Oke, kita bisa lihat di sekitar ini. Bisa tempat untuk destinasi wisata. Dan sekalian kita lewat, bisa ke Purwakarta, bisa ke Kosambi, ya, bisa ke Cipule. Ini dekat ke Cipule nih, tempat perlombaan dayung gitu ya. Oke, kita bisa memperhatikan bagaimana derasnya air ini.
Bendungan POJ Curug Kelari Karawang, tempat bersejarah. Bendungan ini bisa mengairi beberapa hektar lahan pertanian untuk sawahan ya, sehingga ini bisa bermanfaat untuk kota Karawang dan sekitarnya. Salam sukses selalu. Semoga ini bermanfaat sebagai informasi.